Ini tuh ya, jangan dikira Grandmaster. Ini tuh akun Smurf, 1000%. Soalnya kalau nggak dia nggak mungkin mabar sama temen-temennya yang ngajak dia mabar, Mythical Glory. Itu kalau natural Q nggak mungkin ketemunya kayak gitu. Itu pasti ada temennya yang mabar, Mythical Glory, dia akun Smurf. Ambil aja. Feel the heat of the inferno. Tadi sempat viewernya 800 bang. Wah, cakep. Nama assassin kombonya sama apa? Ada tutorialnya, bro. Tutorial nama assassin ya. Cek aja di channel. Jutaan orang gak nyadar kalau tombol like dan subscribe itu gratis. Lu nyadar gak? Kalau early game ya masih ngandalin canggihnya yang bagus banget lah early game ya. Makanya walaupun dia sinerginya di nerf ya masih lumayan early game. Ada tanknya Esmeralda bisa ngedot sedikit ya kan. Valir. Ini kalian ini dapat Eudora 1 di 5 kita dapat 3 match Eudora Valir. Freya. Not bad Freya. Pasangannya mid ya, natural Norton Vale. Itu udah pasangan natural banget itu. Nabi pakai bulu mantep bang, iya, mantep lah kalau ada bulu buat. Berapa orang main Lustrik? So far 3 orang, so far 3 orang. Kenapa gue bilang 3 orang? Ini juga, ya? David main Guardian nih, meta baru nih. Tumben dia nggak main Lustrik ya? Mungkin loh ini guys, mungkin ya. Salah satu kelebihan main mid sekarang adalah sinergi yang lagi gak ada orang mau main, jadi gak rebutan. Oh my god. Oke, alunya bintang 2 dong itu. Alunya bintang 2 guys. Itu kalau alunya bintang 1 tembus ya sama Cangi ya. Oke. Jadi bikin duit dong gua kalau nggak ngejual ini. Nggak apa-apa deh, nggak usah. Nggak usah bikin duit. Jadi mestinya kalau menang mau jual Eudora bikin duit itu. Ngambilnya di belakang, item magic nggak ada, pinter. Yaudah adanya ini. Tapi kalau bisa motong item orang, gue potong deh. Tapi males sih dengan altar. Gak usah. Kita udah tahu mau main mid kan? Posisinya soalnya. The boy nothing like stop me from soaring to the skies. Kagura Hanabi. Would you like? The enemy often knows you better than you do. Bisa. Tapi gini dulu guys, 3 match 2 elementalis dulu ya. Kagura Hanabi di 7. Oke, ini harusnya masih aman. Cuman duitnya nih yang nggak ada. Sabar dulu guys, kita pelan-pelan bikin duit dulu ya. MCBB apakah ada turnamennya? Ada, hari Minggu gua lomba. Apakah ini yang dinamakan cinta guys? Nanti gue bakal pake 2 elementalis doang, gak 4. Oke.
Dan pakai Norton Veil ya. Udah dites soalnya. 4 elementalis nanti mid-nya mau ke 6 tuh susah. Jadi mendingan gini aja. Oke. Untuk aktifin sinergi commander kita, unit ke-6 kita Hanabi. Kenapa begitu? Karena nambah Scarlet ada Kagura ya. Jadi ngaktifin 4 sinergi, semuanya dapat tambahan magic damage. Lumayan, not bad. Di game-nya gitu-gitu dulu. Oke, gak ada yang dibeli. Next round kita naik level. Duit pas 20 ya. Duit 20, naik level. Terus next roundnya baru kita ngeroll-ngeroll. Kecuali next round ada yang dibeli. Kenapa kita naik level? Ningkatin chance dapat Aurora. Sama Masya nih, belum kelihatan Masya tadi ya. Masya Aurora, makanya Freya-nya tadi di awal gak gua jual walaupun bikin duit. Gua minta item apa nih? Glowing One boleh, buku boleh. Item yang mantul pokoknya. Halo? 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 Panggilan kepada Hanabi, harap segera memasuki arena pertarungan karena kamu dibutuhkan sekarang. 6 match 1 Hanabi di 7. Plus elementalis 1, 8 pas. Kalau seandainya nemis Norton Veil pun Hanabinya tinggal dijual, Glowing One-nya gua pakai normal itu juga bisa sih. Gak usah pusing ya. Us. Hanabinya Luna luar binasa. Terus gara-gara ada Hanabi juga Kaguranya nge-stun ya, mantap ya. Satu Hanabi, let's go. Gak berat kok, satu Hanabi, satu Changi, satu Valir. Dah, cukup. Kagura. Esmeralda. 1-2 bintang 2, 3 dari elementalis ya. Tambah Rafaela bang, gak nyambung kalau Rafaela. Wis, pada main meta-meta baru nih. Kayaknya gue harus nyebar nih. Elf Stone-nya kalau nggak nyebar sakit ya. Nyebar abis ini, nyebar. Elf Stone-nya kalau nggak nyebar bisa berabe gue nanti. Tentunya nyebar karena serangan elf kalau gue dempet-dempet mesra bisa sakit. Pakai banget. Nyebar. Udah waktunya nyebar nih guys. Biasanya nyebar tuh di late game ya. Tapi kalau udah di mythic kayak begini. Boh. Skill area semua. Tangan area ya. Dan lagi konteksnya lagi gak ada yang main assassin, jadi semakin bagus buat nyebar. Isn't my master just the greatest? Oke, okay, 3 guardian udah jadi sih David. Cuman Akai Belarit-nya masih belum bintang 3 ya. Terus damage-nya dia pakai MM. Oh, David tuh suka main MM ternyata. Nambah Western Desert 1. Enggak, nanti si Veil-nya bakal gue jual ganti Aurora. Kita cuman perlu elementalisnya 2, enggak 4. Jadi nanti mainnya sama Valir. Valir bintang 2, Aurora. Udah itu aja elementalisnya nanti. Ambil terakhir, ya udah nunggu aja. Bisa dapat apa nih? 5 gold kali ya, 5 gold. Ya udah, item udah pasti habis kalau ngambilnya terakhir lagi winning soalnya. 5 gold. Good. Make myself a flame.
1, 2, 3, 4, 5, 6 Kagura bintang 2. Nice. Karena ada elementalis. Berarti, berarti karena tadi dari tadi Masya juga belum nongol. Kayaknya kita give up Freya deh. Kalau mau 6, 6 mage, 2 Northern Veil, 8, sama Hanabi, 9. Belum tentu bisa 9, soalnya mesti ngambil capacity. Kita lagi winning, nggak mungkin dapat capacity di Fate Box. Jadi berat ya kalau mau ke 9 ya. Kalau gitu cari sinergi yang 8 aja. Damage, Scarlet Shadow, plus Elementalis di 8. Kemungkinan besar itu sinergi kita. Ya. Oke, ngeroll sampai 20, naik ke 8 masih lama. Masih setahun lagi. Wow, the outside world is quite intriguing. Okay. Jangan terjebak. Friends should help each other. Minus berapa nih? 18, 15? Oh enggak. Oh malah gue yang minus. Oh Mianya ada lifesteal ternyata. Oke. David gimana David? Wah, ini lawannya lifesteal. Akanya hampir bintang 3 tapi. Itu kalau Guardian akanya bintang 3 itu udah mulai Yahut itu. Trip round, nyantai dulu. Harit, Changi. 1, 2, 3, 4, 5. Wow. I thought you down. Enaknya main sinergi yang habis di nerf ya di auto battler manapun. Itu adalah orang nggak mau ngambilin unit-unit lu. Enak tuh. Semuanya bintang 2, berarti ada satu yang bintang 3. Kerasa bener nerfnya mage, betul. Gua setuju nerfnya kerasa, tapi dengan demikian nggak ada yang ngambilin. Jadi enak di gua. Dan mage gua sekarang kondisinya 4 sinergi aktif, jadi ada tambahan damage dari commander gua. Which is really good. Really good. Your demeanor disappoints me. Okay. Alright. Kanolak nanti satunya buat itu ya. Oh, buat Kagura masuk akal juga, guys. Enggak, buat Changi lebih sakit. Just show me an umbrella to see what happens to you. All men only like cute girls. Nanti satunya buat Odette. Satu Hanabi, nggak banyak kok. Satu Hanabi. Gua mau lihat satu Hanabi. Satu Hanabi langsung. Langsung gua pakai kristalnya buat Hanabi ya. Gak apa-apa, at least kalau nyoba sinergi yang di nerf, kita bisa tahu kondisinya gimana sebelum turni hari Minggu. Jadi dicobanya sekarang. Oke. Masih ada 2 round sebelum Fate Box. Kalau gua kalah-kalah di 2 round ini, berarti gua ada kesempatan dapat itu di Fate Box ya. Kesempatan dapat capacity di Fate Box. Oh, ini kasih dulu, gimana sakit juga ini. Oh nggak bisa, nggak Northern Veil, berarti nggak langsung jurus. Never mind. I found someone like you, Mitch. Do you know someone named Jack? Friends should help each other. Wah ini main Guardian nih, mirip kayak David. Wah, kena burst dong. Kena burst dong pagi-pagi Hanabi gua kena Eudora ya. Kena burst. Sakit. Oke, kita lihat apakah bisa dapat capacity. Kalau bisa dapat capacity kita nggak usah up slot. Satu Hanabi dong, satu aja Hanabi. Satu aja. Oke, itu juga boleh. Satu Hanabi, gue langsung pakai itu, ya.
Alam dulu guys, kita nggak ngeroll lagi. Soalnya next round kemungkinan kalau kita nggak dapet capacity, kita harus naik slot supaya jadi 6 mids. Jadi 6 mids, damage-nya biar bisa sakit semua. Dah. Tinggal nanti adu di 8, oke-okean dapat. Moskov 3, Akai 3. Oh, Akainya belum 3. Moskovnya tapi yang 3 nih. Hanabi gua 3 tapi. Nice. 10 damage. Oke. Okay. Ini bawah mati ya. Nggak mati loh. Nggak mati. Berarti peringkat berapa gua? Peringkat 4. Peringkat 4 sih susah dapat slot. Berarti gua naikin slot, masukin Alice ya walaupun bintang 1. Ya tapi tumbal. Tumbal supaya 6 match gua jadi. Nanti Alice-nya bakal diganti sama Odette, tenang. Magic lifesteal. Magic lifesteal. In Magic Lifesteal we trust. Good. Magic Lifesteal kasih ke Changi Airport. Apalagi nanti Changi-nya bisa bintang 3 ya. Mantap ya. Kenapa nggak kasih ke Alice? Soalnya Alice-nya bintang 1 dan jurusnya keluarnya masih tahun depan ya. Berarti kasih dulu ke lu. Magic Lifesteal. Tapi Kagura bagus juga sih. Kagura dua kali jurus soalnya. Hanabi lagi aktif. Oke, okay. Pokoknya intinya kalau gua kalah, gua akan full roll. Wah, ngelawan yang juara satu nih guys. Feeling gak enak. Feeling gak enak yang ngelawan yang juara satu ya. Nice. Oke, okay, bawa mati please. Nice, ngurangin jumlah orang ya. Ngurangin jumlah orang ini semakin ngamanin elemen kita. Terus sekarang ada Alice bintang 1 yang masuk, jadi elementalisnya nggak maksimal. Odette, goodbye. Don't ask me why a mage is carrying a sword. Odette. Ku panggil. Ya, Odette. Oke, okay, masih bintang 1. Oh, bintang 2. Never mind, ada elementalis. Suaranya Ria. Hanabi, Changi Airport, Changi. Satu Hanabi. Oke, satu Hanabi. Oh, ngumpul! Nice! Paling nggak ngumpul. Menang kalah, paling nggak ngumpul. Kalau kita kalah pun minusnya nggak mungkin parah. Kalau main miss, lawan yang ngumpul tuh enak banget ya. Nice. David mati. Ini juga mati. Namanin MMR. Tiga besar! Tiga besar guys. Let's go. Creep round. Satu Hanabi. Harit, dua Changi, satu Hanabi. Gak banyak kok. Gak dapat. Abis creep round all in deh. Ini lawannya pasti udah ngeri-ngeri punya ya. Udah ngeri-ngeri punya nih. Udah late game pakai banget ini soalnya. Kalau dapat satu clone device lagi di sini, gue bakal pakai dua clone device buat Hanabi. Gue gak peduli. Gak pakai buat Odette, gak pakai buat yang lain-lain. Kalau dapat clone device di sini, gue pakai dua buat Hanabi. Odette langsung jurus. Ke Odette, iya benar Odette. Odette langsung jurus ya. Changi. Odette langsung jurus. Yeah, boy. Ya, sinergi 6 match yang sudah di nerf, varian barunya sama Hanabi, guys. Sinergi match yang sudah di nerf. Gak enakannya main sinergi yang udah di nerf tuh ya. Orang nggak ngambilin piece lu, cepet jadi, enak. Mati juga nggak? Oke, ini tinggal final, tinggal positioning aja. Cari dua hari satu Odette. Dia main sinergi gadu-gadu. Tinggal positioning aja. Kalau dia ngumpul, gua enak. Dia ngapain?
death is not. Have you ever seen the dawn? Dua hari. It is beautiful. Dua hari. You don't want to dance? Kita lihat dulu fight-nya kayak gimana. Oke, semuanya minimal bintang 2. Jadi ada satu yang bintang 3 ya, tambahan ya. Karena elementalis. Friends should help each other. Kalau nyampe di Odette-nya, wah itu udah mantep. Oke. Sakit Claude-nya. Terus posisi kita bisa diapain? Satu hari. Satu hari. Ya udah. Lindungi Hanabi dengan segenap tenaga. Formasi terakhir, desperate guys. Ini namanya formasi desperate ya. Lindungi Hanabi dengan segenap tenaga. Jutaan orang gak nyadar kalau tombol like dan subscribe itu gratis. Lu nyadar gak? Udah. Friends should help each other. Mati juga. Iya. Paling gak nyobanya gak di turnamen. Main the match habis di nerf bukan berarti gak viable ya. Bukan berarti gak viable. Tadi buktinya ada satu orang yang sampai lupa positioning loh. Ngumpul banget gara-gara dia udah ngeremehin. Alah, yang main match udah di nerf. Ngumpul aja gak masalah. Ternyata sakit juga kalau musuhnya masih ngumpul ya. Mantap ini. Terakhir dia jadi 6mm soalnya pakai kristal MM makanya sakit banget. 6mm sama 6 elf ya. Jadi emang ini dia dapat enggak tahu berapa kristal ini demi ini ya. Cakep sih, cakep. Udah berusaha. Ini memang formasi yang lagi meta-metanya sih ini. Ekspektasi gua nanti turnamen hari Minggu bakal ketemu 6 mids ya. Cuman lumayan loh ini tadi isinya satu room ini mythic semua ya. Yang GM itu akun Smurf. Soalnya kalau lu nge-queue pakai GM enggak mungkin ketemu. Semuanya Mythical Glory. Dia main sama temennya, gak mungkin dia mau main sama temennya yang mythic kalau dia gak nge-smurf. Ini malah yang GM, yang akun GM yang juara. Jangan kalah guys.